Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para brander total di seluruh wilayah Indonesia dan juga para penghobi kura-kura. Oke, hari ini seminggu ini agak ini ya, karena ada kerjaan dan juga emang kondisi belum fit, saya belum banyak bikin video. Tapi hari ini juga ada kesempatan, alhamdulillah ada kesempatan bikin video lagi. Hari ini saya akan sedikit menjelaskan ya, ini yang lebih berbeda dengan beberapa atau banyak video saya sebelumnya, karena biasanya saya tidak pernah menyebutkan harga kura-kura. Tapi hari ini khusus segmen hari ini, dan mungkin ada, kalau emang teman-teman like juga, akan ada segmen-segmen seperti ini lagi, atau akan ada video-video seperti ini lagi, yaitu menjelaskan tentang harga kura-kura. Kebetulan ini kenapa juga ada niatan seperti ini, memang kemarin ada yang minta di komen-komenan itu, ada yang minta. Lalu juga ternyata saya juga masih punya ada hybrid ya. Di kemarin atas yang ini yang apa namanya, red belly, dan juga ada masih ada stok hybrid ya. Ini hybrid juga baru atas nanya, hybrid yang dua sebelumnya ada yang sudah laku, dua-duanya laku. Jadi ini ada hybrid lagi yang baru atas, cuma dijata yang satu-satu ini. Kemarin rupanya banyak yang berjamur, ini emang kemarin dapat temenannya yang ini, hybrid ini temenannya sama nih, dunia dua ini ya, banyak yang lama ya, jadi tidak saya gali lama, jadi pas digali hanya dapat satu butir yang petil, karena airnya kan kena hujan genangan, jadi banyak yang berjamur. Jadi ini hanya dapat satu kulutnya, ini dapat ini, cuma dapat dua ini. Nah, kebetulan ini ada hybrid, jadi karena kemarin teman-teman pada banyak, nah ada beberapa ya, bukan banyak yang nanya, tapi ada beberapa yang nanya berapa harga hybridnya segala macam. Nah, hari ini saya akan menjelaskan grade atau harga grade hybrid khusus yellow belly dan Brazil atau res ya. Oke, kita akan mulai dulu membandingkan apa itu yellow belly dan apa itu res, karena kalau res kan sudah ada videonya, kalau yellow belly memang belum saya bikin videonya. Jadi saya jelaskan dulu tentang perbedaan keduanya, jadi teman-teman lebih mudah memahami tentang hybridnya. Oke, galak nih. Oke, ini kita udah dapat Brazil ya. Ini kebetulan Brazil yang kemarin yang ada tempat dia sebelumnya, belum saya masukkan ke kolam Brazil yang sana. Ini kepalanya bagus ya, tuh merahnya nyala banget. Jadi kepingin dapat anakan hybrid dari ini sama yellow belly. Makanya setelah saya gabung di kolamnya yellow belly. Kita akan cari yellow belly yang purnya. Mana dia? Tuh. Wah, iya di sana. Oke, kita akan ke sana ngambil dulu. Nyemplung dulu. Nah, ini dia. Nah, ini kita bandingkan sama-sama betinanya ya. Oke. Ini yellow belly. Ini res atau Brazil. Jadi ciri khasnya atau ciri paling jelasnya atau paling ininya ya, paling enaknya itu plastronnya, yellow belly plastronnya itu polos, banyak polosnya. Kalau polos banget itu red belly juga polos, atau jenis-jenis kotor juga polos. Kalau Brazil itu plastronnya banyak, ada motifnya seperti ini. Tapi ini kebetulan
yellow belly saya ini dapat plastronnya yang polos. Sebenarnya yellow belly itu biasanya masih menyisakan pas dot ya, atau ini titik di bagian dua seperti ini. Jadi kayak mata dadu lah, ada mata dadu itu masih ada dua di sini. Oke, saya akan carikan jantannya. Nah, ini dia. Wah, ini megangnya gede-gede begini begitu. Nah, ini dia dapat. Oke. Nah, saya rasa kalau Brazil udah punya banyak teman, udah banyak yang paham ya, karena emang kura-kura 1000 atau bahkan 1 juta umat, jadi kita akan taruh aja dulu. Nah, ini dia. Ini yellow belly. Nah, ini jenis yellow belly yang pur. Yellow belly pur seperti ini nih. Nah, ada dot 2, ada juga bahkan ada yang plastron polos. Tapi ada juga kadang ada dotnya di sini, ada 4. Nanti ya, saya akan jelaskan nanti masing-masingnya. Lalu juga ada dotnya di sini. Saya pernah dapat yang pur itu ya, anaannya jantan betinanya jelas karena saya ngerti itu dapatnya. Saya pernah dapat yang pur itu anaknya yellow belly, itu jantan betinanya karena saya tahu itu pur. Tapi dia ada dotnya di sini masih. Jadi dia ada 2 begini tapi ada di sini. Di tengah-tengah sini masih ada. Nah, hari ini saya akan jelaskan tentang gridnya.